pasal dadah tak sat. Dia akan fit. Ni ustaz cari dosa je. Aku bukan ustaz pun. Apa salah orang ni? Ustaz TikTok pun aku tak layak. Hampa ni pantang tengok pakai jubah. Pantang orang pakai jubah ulama. Pantang orang pakai jubah ustaz. Come on lah. Macam ni. Aku beritahu kat hampa. Bismillah. Kalau tidak hampa keliru. Hampa tengok aku ni ada banyak jubah. Ha. Jubah aku macam-macam rupa. Okey? Ada macam-macam jenis jubah aku ada. Satu lagi aku nak beritahu. Waalaikumsalam yang bagi salam. Baca jugalah. Okey, Maggi sedap kan. Tapi Maggi sedap ni aku nak blok ni. Okey. Tapi tak apa, relax lo. Ah, ni aku panggah tu ya. Azhar ni. Okey. Aku mula berjubah ni. Allah mesti selamat. Masa ya Tora 2014 aku start berjubah. Allah mesti selamat. Blok tu. Oh masa ya. Lagipun ilmu kita mahal. Takkan kita nak share dekat orang yang tak bernilai. Saya pun okey, tak boleh. Oh, fine. Okay, sorry. Okay. Salam about you. Okay, tak apa. Kenal dah Maggi sedap, alright. Aduh. Salam. So, tak? Okay, silakan. Pilu. Okay, eh? Cerita dia gini. Dulu aku ni, lah ni aku kurang pakai. Sepatutnya aku start pakai balik ni. Hampa, suruh aku pakai. Kan? Tukar baju. Pak, aku pun tukar baju, kan? Baik. Allah SWT hormat. Tidak daripada 2014. Cerita dia gini. Aku ni struggle. Senang cakap. Allah SWT hormat. Beritahu direct lah. Aku ni haprak lah. Okay? Aku ni is nothing. Aku ni tak punya apa-apa. Dan tak pun, tak ada siapa pun peduli tentang aku. Senang satu lagi cakap. Allah SWT hormat. Waktu tu lah. Biasanya orang miskin orang tak suka. Betul tak? Okay. Tapi jiwa aku membuak-buak nak jadi orang senang. Membuak-buak aku nak capai apa yang aku capai sekarang. Allah mesti selamat. Macam-macam cara aku buat. Aku belajar, aku ni, aku buat macam-macam. Aku pergi belajar. Aku ni aku buat. Sebab apa? Allah mesti selamat. Sebab kedudukan aku tu membuatkan orang meminggirkan aku. Maksudnya, faham lah. Oh, yelah kita ni macam tu kan? Faham lah orang susah, orang tak suka. Okay. Jadi aku usaha banyak benda untuk ubah cara hidup aku. Aku pergi belajar. Aku belajar buat bisnes. Aku cari guru apa semua. Allah mesti selamat. Kemudian ya, aku jumpa satu orang ni, brother ni. Kami panggil dia Banci. Saya panggil dia Banci. Okay. Saya tanya Banci ni.
dia duk buat rukiah, berubat orang-orang kena rasuk yang tu lah. Dekat Lustak. Saya tanya, abang cik meniaga apa? Masa tu saya pakai slot jeans, t-shirt macam tu lah. Okay. Dia kata, saya buat makanan sunnah. Oh. Dah, saya tanya je. Bukan saya nak tanya lebih-lebih, tak saya tanya yang tu lah. Okay lah, buat makanan sunnah. Tak apa. Tapi dijawab, dia sambung ni. Sebab benda-benda sunnah ni, setan tak boleh ikut. Kalau diikut, dia terbakar. Masa tu kepala otak aku ni, ting! Aku pun, ting! Okay. Biar pilih apa nak tanggap aku ni, sebab apa aku buat kan. Duit. Duit ni, Allah mesti saya hormat, suka kepada benda-benda yang positif. Bercakap yang positif, fikir yang positif. Ini guru aku yang ajak bisnes. Aku nak cakap benda ni. Okay? Fikir yang positif apa semua. Dia bagi tahu tadi setan. Setan negatif. Bodoh-bodoh kita lah kan. Setan ni negatif. Aku ni semua lincin ni. Tak ada eh. Janggut apa tak ada eh. Okay? Jadi ni start dengan sunnah ni. Cerita sunnah. Masa tu cincin-cincin tak lah. Aku kata, okay, setan negatif, sunnah positif. So, aku pi beli jubah dolai. Allah mesti selamat. Aku beli jubah dolai. Aku pi lah beli jubah dekat baling. Kan aku pi travel, pi meja ke meja, aku bagi flyers. Aku beli dolai tu, aku ulang pakai tu. Lepas baju ni, baju tu. Baju tu, baju ulang. Aku pakai. Seminggu. Ha. Seminggu, guys. Ha. Bila seminggu tu, Allah SWT, Muhammad, aku tak tahulah ada report lagi ke tak, aku tak tahu lah. Tak saat next signal. Okay. Ya, betul. Yaman. Baik, Allah SWT, Muhammad. Seminggu tu, rezekinya sale aku meningkat 2 kali ganda ke 3 kali ganda. Betul? Oh, itu di sudut sale. Dalam seminggu tu, banyak benda yang aku buat smooth. Aku pula pakai kereta buruk. Kereta Toyota tahun 83. Tahun 83 punya Toyota. Masa tu baru aku pakai kereta. Selama 3 tahun lebih aku naik motor sebab kereta aku dah tarik aku ni kan. Lepas tu, bila aku tengok tu, bila situasi macam tu, aku tengok, wow. Okay, relax. Wow. Masa tu jubah putih dengan ni lah. Ha. Agilah solat. Lagi solat tu lagi. Okay. Kemudian, Allah SWT, macam ni baik pakai jubah. Aku beli lagi 2 lai. Ada 4 lai. 4 lai pakai seminggu. Bersalin lah. Susah. Masya Allah. Boom. Sale. Zup. Lepas tu, perjalanan senang. Kereta tak buat hal apa semua. Alhamdulillah. Aku ni lagi. Aku buat lagi. Okay. Aku buat lagi. Allah SWT. Saya nak sambung ni. Okay. Waalaikumsalam. Okay. Kemudian ya. Boleh katakan tiap-tiap minggu aku beli. Tiap-tiap minggu aku beli. Dan aku pakai jubah macam tu. Aku langsung tak beli seluar tracksuit, seluar jean. Sampai aku tak pakai bertahun-tahun.
2015, 2016, 2017. Cuba. Aku dah memang macam tu. Kat rumah, kat mana, kat lot macam tu. Memang power lah sunnah. Memang power lah. Lepas tu anak aku, aku hantar pergi pondok. Apa semua. Anak aku tanya, ayah, sampai bukan janggut aku ni. Ayah saya Rasulullah. Sayang. Kalau ayah saya Rasulullah, masa tu anak kecil dia boleh jadua. Aku hantar pondok. Saya Rasulullah, kenapa ayah tak simpan janggut? Ah, tak tumbuh lagi. Lepas tu, tu yang ada janggut ciput lah ni dulu. Ada gambar lama kan? Ada gambar lama, ada janggut ciput. Macam dalam ni, dalam profil aku ni ni. Ha ni, ni 2015 punya gambar. Ha, tak ni baru pakai ya. Alright. Dah nak beritahu kat hampa, jangan hampa ingat semua. Okay. Boleh ambil tiba je tak baik. Lah serius, aku pernah bagi member aku yang meniaga. Aku cakap, hang buatlah apa-apa sudah. Kawan saya, dia meniaga, dia rajin kena serang. Dia bandaran, orang tegur, orang duk kacau apa semua kan. Ha. Ha, 2015. Eh, dia ni Arifah. Arifah apa blok? Tak mahu, aku tak mahu share ilmu dia, ilmu kat dia. Pergi mampus. Okay. Okay. Ha, aku tak mahu share ilmu kat dia. Ha, alright. Kemudian, kawan aku ni, macam dia meniaga. Lepas tu orang ni tapak ni tak boleh lah apa tak boleh kan. Dia pakai kepiah. Dia pakai kepiah. Allah SWT. Dia pakai kepiah. Lepas-lepas pakai kepiah, dia kata tak ada dah orang kacau dia. Bukan sebab, nak beritahu, sunnah ni benda yang memang hang tak boleh nak. Dia tak logik. Dia tak boleh nak ukur. Dia punya kehebatan dia. Alright. Okay. Okay, meniaga apa Pak Yus? Yang sunnah tu makanan ke apa? Dia meniaga makanan sunnah. Tapi dia sebut tentang sunnah tak saat ni. Abang Cik dia cakap, benda sunnah ni, setan tak boleh ikut. Kalau ikut, dia terbakar. Ah, macam tu. Dia terbakar. Kita ni orang orang yang macam ni. Kita macam ni. Ya. Dia main terlintas. Okay. Dia jenuh. Tapi dalam, dia main juga. Han pakai jubah. Sagi kot. Han ambil berhenti R&R apa semua. Orang tolak jadi imam. Ya. Ha, dia main juga. Main bisik lagu tu. Dia tolak han jadi imam lagi. Kita macam, eh, berapa kali kena tolak? Ha, dekat apa nama, rauk lah apa. Lepas-lepas ni Bilal, masjid besar tu. Jubah aku lah jenis lagu ni. Dia ingat aku imam ke apa. Dia lepas apa-apa pergi azan, aku ambil uduk, subuh kan. Masuk-masuk, dia pun hangguk. Ha, aku pun hangguk balik. Ha. Dia pun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, sudah, dia kata aku imam lah. Aku pun, aku pergi hujung sana. Lepas tu, dia cari tak jumpa. Dia cari tak jumpa. Lepas tu, dia lah khumat, dia jadi imam. Ya Allah, dekat. Bentung. Kerauk. Ha, situlah kat sana. Ha, kan aku musafir, pi mata kan. Dia masjid besar. Ha, masa tu, aku pakai jubah. Jubah yang tu. Hak yang smart lah jubah tu kan. Tapi tengok meyakinkan lah. Tengok. Ha, cari pasal. Tapi cerita dia, disebabkan dia punya best dia tadi. Dia punya padu dia, apa nama, sunnah tadi, aku tak kira. Aku pakai juga. Ha, okay. Yang aku dah jarang terkurang, terkurang boleh kata jarang pakai balik, selepas bini aku start masa 2021. 2021 bini aku start beli Adidas. Bini aku beli Adidas, beli baju-baju t-shirt kan.
senang kan, senang sarung pakai, sarung pakai. Tapi tak smart pun, pakai jubah memang lagi smart. Ha. Okey. Pakai jubah lagi smart. Nah, jadi mangsa pula. Nasib ah. Tak kira aku kan. Hampa hampa buatlah apa-apa pun hak sunnah. Janggut ke, cincin ke, sebanyak mana yang hampa boleh buat, hampa buat. Tinggailah ni, satu lagi bukan tinggailah, tongkat sepatut. The power sunnah of tongkat ni. Adalah tongkat kayu aku beli RM25 tu. Kan tengok macam Ustaz Muhaizat apa semua. Sebenarnya dia ada, dia ada, dia ada kehebatannya. Tak tahu. Ada tongkat macam mana kan? Macam mana sunnah bertongkat? Oh, tak ramai orang buat tau. Kalau ikut umur 40, Ustaz Mahizat kata, tak pakai tongkat, sombong. Ha. Ni berkisah tentang sunnah ni. Dia pergi sunnah adat lah. Sunnah adat lah pergi. Tapi hampa pergi kat tablik, lagi banyak hampa dapat pasal sunnah. Rupa-rupanya, dah selepanjang pada tu, aku 2017 baru aku start ikut tablik. Ha. Aku ikut tablik. Allah saya selamat. Masa aku ikut tablik tu, kan life aku berubah. Berubah, berdesuk. Berubah. Dengan pantas. Allah saya selamat. Aku dengar lah. Aku ada surau dekat rumah aku, dekat Banging Avenue masa tu. Rupa-rupanya sekarang ni, di saat-saat sekarang ni, siapa dia yang mengamalkan sunnah, pahala dia dapat apa tahu? Hak ni yang secara umum, 100 kali syahid. Aku dan aku memang daripada 2014, 15, 16, 17. Bila aku dengar pahala dia seperti seperti 100 kali syahid. Hang nak dapat satu syahid, hang ada can. Ni Allah bagi hang 100 kali syahid. Patutlah. Aku pun. Ya Allah, ni aku lama dah aku tak share cerita ni. Ah, ni aku semangat balik eh. Kena pakai balik eh. Hampa duk suruh aku tukar baju. Tukar baju, baju. Tukar baju tak nampak. Perak sarung jubah. Tukar baju, perak sarung jubah. Penuh lemari aku jubah. Hmm, hak bayi kau orang banyak lah. Bini aku buat kerja tu. Hmm. Yang ni, aku buat bila ni? Tahun 2020 lah. Yang ni 2020. 2021 macam tu. Allah SWT, aku tepah ni. Terima kasih yang follow. InsyaAllah. So sekarang ni, hampa tengok benda apa sunnah. Lagi hampa cuba tulis. Apakah benda sunnah yang hampa nak nak start? Benda sunnah apa nak start? Cincin? Kepiah? Cubakan lah. Tak apa kalau kata ada kata boleh. Besar kelebihan sunnah. Besar. Yang hak dia bagi, hak bagian akhir zaman ni, 100 kali syahid lah. Itu asin. Ni, jubah ni, sugi. Payah nak lekat. Payah. Ha. Itu kayu sugi. Ui, padu. Tapi saya sendiri pun susah nak lekat. Beli berkotak ni. Kau tidak beli kat Sri Petaling tu, beli 2 kotak. Sekali beli 2 kotak. Satu kotak ada orang ada 100 ya apa. Nak bagi lekat tu. Tapi tu dia. Tu sunah besar tu kayu sugi. Betul ya, payah amai. Payah tu. Ya Allah. Tak sekali cari. Tak ada. Cup sana. Cup lah sini. Itu dia. Itu rezeki.
Allah pilih, Allah pilih. Sunnah-sunnah apa kita buat kan. Besar lah Rasulullah pun ending dia yang tu kan. Sugi. Detak selalu dalam poket. Apa dia, kelebihan dia. Orang nak buat apa-apa pun tak boleh bila ada kayu sugi kan. Lepas tu, sebelum solat, sikit lah. 70 kali. Ganda solat dia lagi. Lebih daripada orang lain. Ha. Lepas tu nak bangga apa? Ini fenomena kehidupan. Kereta rosak ke apa ke, dia tak jadi yang tengah-tengah hutan tu. Sebelum masuk hutan, dia beritahu sirine siap-siap lah. Brake bocok. Lah dah brake bocok. Komen ada sebelah. La ilaha illallah. Sabar serbi mudah. Ha. Waalaikumsalam, Sam. Wih, kalau anda kata cerita bak hang ampa amai, kita ni nak mengapai-mengapai ni, bagai dikatalah, umur-umur macam ni kan. Kan, nak amai tu, nak amai ayat tu ayat ni kan. Amai pakai, amai pakai, hak ni mudah. Ha. Hak ni mudah. Pakai, 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 pakai. Tu lah. Ha. Jadi kalau anda, tujuan nak abang ngampa, kata sebab tu kata jangan panggil ustaz lah. Astagfirullahaladzim. Bukanlah kata, bukan, sebab kita tak layak. Ha, kita tak layak. Kita rasa kita ni ish, hai, kan? Faham-fahamnya lah. Tapi berbalik kepada balik pada tempat benda tadi, saat-saat kita sembang tadi, hampa cuba maksimumkan sunnah apa yang hampa boleh buat. Soalan awal waktu, nampak? Fail lagi. Ah, ni tengah live. Fail lah tu. Tapi nak abangnya, standard aku lagu ni. Ya. Ah, bukan dia aku ni bagus mana pun. Hak mana bagus-bagus. Kan? Andai kata boleh maintain awal waktu istiqamah semua, bagus. Memang mantap. Memang beza. Oi, beza. Hang boleh maintain di masjid hari-hari pun gila-gila padu. Lagi gila-gila padu. Tak apa, kita akui kelemahan kita, insya-Allah. Bukan kita nak aibkan diri kita, dan masa yang sama bukan kita nak hipokrit, Allah Maha Selamat. Cumanya andai kata tuan-tuan rasa macam semok. Saya pun aku ni ada, macam tak kena. Lepas satu masalah mai, satu masalah mai, satu masalah mai, satu masalah. Ya Allah. Hampa amai mana-mana sunnah. Saya. Hampa mesti tanya aku. Pak Yu tengok macam kerja bedak. Apa dok duk buat live 24 jam. Tak ada masalah ha, tu. Pak Yus. Hang tak ada masalah ke? Jika kata masalah, aku pun rasa macam tak ada masalah. Macam masalah dibuat-buat tu ada. Tapi saja-saja sebab aku tak ada hutang bank. Aku tak buat loan ni apa. Aku tak buat benda-benda, yalah, benda-benda serabut kan. Rezeki Allah bagi macam ni kan. Lepas tu, duit alhamdulillah. Okay. Cuma kadang-kadang masalah yang saja-saja buat tu, kadang-kadang bukan main kat kita. Main daripada pasangan. Masalah apa nama. Alah, sikit-sikit tak suruh kira sangat lah. Pasal anak sikit lebih kurang macam tak. Tak suruh kira sangat maksudnya. Ada. Cumanya seolah-olah mana tu sebenarnya tak ada pun. Kan? Yang aku duduk cerita sampai 27 hari apa kata puasa apa semua kan. Apa nampak aku macam masalah? Jika
Allahumma salli alaihi wasallam, aku tidak ada ruang masa untuk aku spend untuk hangpa. Aku tak spend. Baik aku buat masa aku ni untuk bisnes aku ya. Kan? Sebab aku boleh spend, aku spend lah. Aku spend lah masa untuk tu. Anda kata, aku tak nak macam kemarin kan? Macam tu lah. Alhamdulillah. Okey. Doakanlah mudah-mudahan insya-Allah. Alhamdulillah. Hampa amai mana-mana apa nama hak sunnah. Oh kalau tanya dulu, ya Allah. Tak masalah. Dulu subhanallah. Tiga kali. Setahun tiga kali ayat kena potong. Bertarung hari, setiap hari, setiap ujung bulan, bertarung bayar sewa rumah. Bagus salam untuk ibu. Api, setahun tak bayar. Internet, pasang sekali, blok tu. Pasang sekali je. Tori tak bayar. Tapi selepas selepas boleh tak debat dengan Tariq Yudin sekali untuk apa nak baca hanya komen tak mau. Pak Yus nak tanya KWSP kalau keluar tak boleh bayar Black Israel tak tahu tak mau ambil tahu KWSP. Okey. Apa buat ni? Nanti apa share kat aku? Apa dia yang benda hari ni baru syok tengok Pak Yus? Serius. Ni baru boleh simpan ni. Kau tidak bini tak pergi. Belum eh bang, belum. Sikit ah. Tak. Kau tidak kan sebelum dia nak jadi banyak tu nampak ni selekeh kan. Botang ni. Patut up sikit ni tang ni. Tu pun dia bunyi tak? Dia bunyi tak apalah. Biar lama-lama dia diam. Tak apa ni. Baru je ni. Ni baru masa. Tidak ni aku sendiri pun tengok. Dia sabut lah. Orang tak pandai jaga. Tak tahu kan. Apa lagi sunnah yang hampa tahu cuma bertulis? Sebab aku pun nak tahu juga. Yang hampa tahu sunnah apa? Sugi. Sunnah tidak lepas Isyak. Teruskan simpan jambang. Pak Yus, maco. Wah, thank you, amin. Alhamdulillah. Kan, dapat sunnah kan. Tidak selepas maghrib. Selepas Isyak. Satu jam sama dengan tiga jam. Dapat tiga jam, sembilan jam han tidak. Sembilan, sepuluh, sebelah, dua belah. Pun empat jam han tidak berapa jam. Dua belah jam, puas tak? Wah, eh? Pak Tuhan balun kau yang live. Betul? Ekstra masa. Sehari ada 24 jam. Sehari ada 24 jam. Kita ambil time tidur tu selepas insya. Kan? Pak Yuh ni, hal tidur masa mana? Kata ni. Kan? Kantoi. Satu jam waktu tu, waktu sunnah tu, satu jam sama dengan tiga jam. Apa jam? Ketik kutu, ketik kuku, aku terlepas hari tu tengok Ustaz Syafiq share, Ustaz Syafiq lalu. Hak mana dulu, hak ni dulu dia share lah. Lepas tu, mana lah? Potong lah. Patutlah. Nampak tak? Barang tak faham Pak Yus. Okay? Ni cincin Ustaz Syafiq. Allahumma salli alaihi wasallam. Hampa tulis ya. Sunnah apa yang hampa tahu? Banyak sunnah ni.
Jom so, okey okey, jom. Ah, buka dekat pukul 2 lah. Okey, tak apa, pukul 2 aku stop. Ha. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok hak mana. Tengok hak mana yang kita boleh buat, kita buat lah. Ambil satu-satu hang tengok perubahan hidup hang. Tapi benda paling aku rasa best, aku dapat pencen umur 40. Betul-betul dapat. Sembilan aku dah dapat. Pakai cincin sunnah? Yes. Ni, anda kata Ustaz Syabi tak ajak eh? Ni merah, ni merah. Tapi dah dia ajak, dia kata warna beza. Ni antara lah. Aku ambil dengan Ustaz Syafiq. Pusat Rawatan Al-Idrus. Ada lagi ni? Tak mana lah. Dah ritau. Dan ni apa sahaja nampak tak? Ada gini. Ni semua dengan Ustaz Syafiq. Tu pun selalu apa tengok live aku tak pakai kan. Apa tengok aku live aku jarang pakai kan. Bukan sebab aku tak mau pakai. Dia tak jadi tabiat. Orang nak jadikan dia tabiat tu. Nak jadikan dia biasa. Ambil masa cincin pun. Ada cincin. Tapi jarang nampak aku pakai. Pak Yus bagi cadangan dan nasihat. Patut buat ketika diuji keuangan. Uji kewangan waktu ada ke waktu tak ada? Saya baru kahwin. Banyak duit tu. Biasanya lepas kahwin ni duit banyak. Sebab happy kan? Satu lagi, jangan gaduh lah. Tak ada. Tak ada, jangan elak daripada pada bergaduh lah. Sebab rezeki, bila kita gaduh rezeki dia ni terganggu. Nak jual tak? Tak. Tak, tak tahu. Tak tahu sebab apa aku nak jual. Tak apalah, biarlah dulu. Kan? Tak tahu sebab apa aku nak, kalau aku nak jual. Sebab apa aku nak jual. Aku tak tahu sebab apa. Baru kahwin eh? Baru kahwin. Kahwin tu buat loan eh? Kahwin tu buat loan eh? Tak apa. Ada berapa minit eh? Okey, sikit ni. 12 minit, 13 minit. 12 minit ni, insyaAllah. Jawab cepat-cepat. Utama dia, jangan gaduh. Kadang-kadang, perangai perempuan ni, kalau lama tak gaduh, dia saja cari pasal. Orang lelaki nak fokus dengan nak buat kerja. Orang puan ni saya saja. Konon-konon nak suruh kita pujuk lah apa. Dia tak tahu benda tu efek. Efek dengan rezeki. Jangan menduga. Jangan menjemput. Rasa tak selesa kepada suami. Jadilah isteri yang sentiasa
buat suami rasa bahagia. Ha, ni perempuan main peranan. Kemudian buat dia enjoy, buat isteri you enjoy. You buat isteri you happy. Tak ada duit nak happy, macam mana? Tengok. Kan? Pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah. Bagi kau orang happy. Bukan semua benda pakai duit. Nak? Buat TikTok sama-sama ke? Buat macam dia pada buat. Gurau dengan bini dia pada TikTok kan? Pada aku, anda kata hang rasa diuji dengan tak ada, bagi ada. Lah ni banyak sumber boleh dah buat duit tambahan. Tak ada sebab tak boleh buat. Ada banyak sebab boleh buat. Oh, muda lagi. Lah ni kalau susah tu biasa. Jangan melatah. Ingat, 4 ke 5 tahun perkahwinan itu adalah fasa mengenali pasangan. Okey? Fasa mengenali pasangan. Awak dah berapa tahun? Ramai yang tewas di saat ni. Ada yang tewas di saat ni. Jadi berapa lama hang kawan pun dengan pasangan hang? Sebenarnya tak kenal dia. Selepas kahwin 4 ke 5 tahun barulah kenal perangai masing-masing. Masa itulah kita start belajar menerima kekurangan ataupun kelemahan pasangan. Bukan kelebihan. Jika apa boleh terima kelemahan dia, kekurangan dia, settle. Okay? Kalau hang asyik nak ukur kelebihan, tak selesai. Sebab manusia bersifat baharu. Tak ada benda yang sempurna pada manusia. Boleh? Ha, boleh? Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, 4 minit lagi. 4 minit lagi. Cik Puan Yati. Alright. Kadang-kadang main rasa macam dia tak hargai kita ke, dia tak tak pandang apa kita buat. Ingat, cinta bukan untuk dibalas, tetapi untuk diberi. Anda kata you okay, dia tak pandang you pun tak apa. Yang penting you bahagia dengan apa yang you bagi. Alright. Kadang-kadang ni sampai hati, I buat macam-macam untuk you, you buat tak kisah kat I. Macam tu you tak ori lah. You punya love tak ori lah. Kalau betul you love, you give. Jika dia give back, alhamdulillah. Dia tak bagi pun tak apa, I bahagia, I okay, I tetap sayang you. Terima kasih yang follow. Pan ada lagi? Tak ada? Yang tu lah. Apaan? Hang muda lagi. Hang ingatlah sebenarnya kesusahan ni makhluk Allah bersifat sementara. Sampai masa dia pergi jua. Ramai jadi mangsa. Ramai jadi mangsa aku hari ni. Masuk cakap sepatah teng. Kelam. Kelam masa depan. Tak ada. Kena buat ikan baru. Buat ikan baru, buat panggil pula, kena pula. Dia pun duk fikir ni, nak hantar 4 hari ni macam mana. Habis beratus orang kena ni.
ratus dah kena. Yang kena blok ni beratus dah. Oh. Hello, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, puan. Apa khabar, puan? Terima kasih atas ucapan. Ya, sama-sama. Selamatlah kita dalam Ramadan ini. Itulah, puan. Alhamdulillah. Puan, puan dulu yang puan ambil rawatannya itu untuk siapa, eh? Untuk abang. Tahun 2021 itu ni. Ya. 2021. Baik. Lepas tu, abang itu dia ambil jenis apa itu ni? Ais. Oh, 20 tahun dia ambil, Amin, terima kasih. Dah umur dia 42, masa tu lah. Lah ni dah umur 45 lah ni. Ya, masa tu lah. Dia 20 tahun lah, dia ambil syabu. Sebenarnya. Ya, okay, ni 20 tahun punya kes lah, 20 tahun punya kes guys. Yo, Allah, apa ingat apa? Allah. Duduk kawasan tak apa kelihatan kot? Mungkin lah, tiba-tiba senyap. Oh, tiba-tiba senyap. Okey. Itu maksudnya sekarang ni abang dah umur itu 42, hari ni dah. Tak dengar. Dengar. Okey. Dah. Dah okey dah dengar. Okey. So sekarang ni maksudnya dalam 21, 22, 2023 lebih kurang dalam 2 tahun lebih ni. Okey, macam mana dengan perkembangan abang sekarang? Lepas dia ambil DST tu. Alhamdulillah. Setakat ni tengok tu, kalau kita tengok daripada mata kasar kita tu macam okey. Alhamdulillah. Sembuh. Memang sembuh. Macam ajaib je rasanya. Macam senang je. Betul. Saya pun macam memanglah dalam dia ambil, lepas dia ambil tu kita dapat lah. Kalau dia ambil balik ke apa, kita tak kisah lah benda tu. Tapi dalam masa setahun ni kan, dalam masa setahun ni dia tak ada pun menunjukkan sintom-sintom yang lama-lama tu kan. So saya yakin lah, kata benda dia memang dah tinggal. Saya alhamdulillah lah, syukur lah. Ya Allah, tak pernah Pak Yus. Saya go through dengan FB, saya go through dengan apa Pak Yus punya YouTube. Macam tu je, tak ada apa pun. Sebab memang terus dapat tu, terus saya stop. Kita nak ambil tuan saya BA apa semua. Lepas kita try. Alhamdulillah lah, macam Allah tunjuk jalan tu kan. Alhamdulillah. Saya rasa macam memang saat saya memang plankan untuk abang saya, apa saya nak buat, apa saya nak buat. Allah datangkan benda ni 20 tahun. Memang hari Jumaat, saya ingat lagi hari Jumaat. Sebab saya call apa, datang di hati. So memang Allah nak tunjuk jalan. Rezeki. Saya call mak saya, bagi tahu macam ni, dia kata okay, go and go on lah, proceed lah, tengok kesian kat dia, tengok aku boleh tolong dia buat lah something. Kata kan, alhamdulillah lah. Macam kita rasa macam betul ke tak, betul tak ke, buat je dulu. Itu Allah punya, Allah atur semua. Kita kata kan, kita dah kesian lah, tapi kita tak tahu cara macam mana. Memang tapi nasib baik saya tak pergi ke pusat yang tidak ada ke apa ke kan. Sebab saya sendiri bila dengar apa semua ceramah, semua apa yang Pak Yus upload tu, oh macam ni, oh try. Tapi memang saya rasa Allah punya tunjuk jalan tu, tak boleh nak nasihkan cuma ni jalan dia. Jadi, terpaksa yang lepas tu Pak Yus come out dengan yang set baru punya kan. Saya tertarik juga. Macam saya kata, wow, ni lagi dah set ni kata kan. Sedangkan kalau yang besar macam tu pun orang dah boleh boleh tinggalkan benda tu senang. Kalau kata setakat trok-trok, saya rasa lagilah siapa lagi yang nak try, buat je. Allah, try je. Jangan suci banyak. Dia tak adalah merapu, melacau, cakap tak sentuh hala macam dulu-dulu. Tak adalah Pak Yus. Sampai mengacau. Betul Pak Yus. Hospital bahagia pun dia tak ingat dah Pak Yus. Dia rasa saya tak clash dah dengan ubat kimia, dengan ubat dia. Dah tak gila dah. Alhamdulillah. Kalau tak, kita dah selesai dalam satu tahun tu mesti dia akan admit juga. Tapi yang ni alhamdulillah, setahun lebih lah dia dah tak admit. Dia macam okey. Dia tak combine lah, dia tak ambil lah benda-benda tu.
Oh, kiranya sebelum ni dia berapa tahun dah dia ke hospital Bahagia ni? Saya suruh puan persepsi mana yang buruk-buruk saya duk anggap dia macam ni, macam ni, macam ni kan. Sebenarnya itu pun penting juga. Ya. Mana-mananya sebenarnya itu rawatan satu. Rawatan satulah. Yang itu penting dia persepsi tu. Macam dulu persepsi puan dengan abang rasa macam abang ni macam tai mabuk lah, macam orang yang tak apa tak tak bertanggungjawab. Tapi bila bila tengok video-video yang saya sediakan, orang pun rasa oh punya dadah ni masalah macam ni rupanya. Kita pun faham. Oh, bila dia once tak kena tu dia macam tak boleh nak return. Kita duk letakkan dia kata jahat-jahat pula pula kan. Tapi sebenarnya oh bukan, aku perlu kebetulkan diri balik aku. Family aku kena betulkan balik persepsi pada dia. Kesian kita dah anggap dia lama macam tu, kita dah anggap dia jahat lah apa. Lagi dia pun tak tahu cara jalan untuk keluar. Yelah, buat benda-benda macam tu kan. Tiba-tiba jumpa tak nangis, nak nangis. Tak geram, siapa tak geram. Tapi tak, daripada geram tu kita cuba buat something yang good. Dia nak lagi. So alhamdulillah Allah mampukan doa kita. Kita kena effort lah lebih benda tu. Tapi dengan cara dia ambil dia memang senang je. Aku tolongkan senang je. Tak yus. Yang tu yang sangat miracle saya rasa. Ya Allah, memang kita doa lah. Jangan kita takut lah dia makan apa ke. Tapi alhamdulillah, Allah tu maha mendengar kan. Ini tapi Pak Yus yang paling saya pesan dekat mak saya. Okay. Saya mak saya. Alright. Maafkan abang saya. Maafkan dia apa yang dia buat. Mak kena lapang hati. Mak kena... mak kena terima apa semua yang dah jadi tu. Sekarang ni kita niat nak bantu dia. Yang tu paling penting, kita kena buat kat family kita, ahli family kita. Dengan adik saya, saya explain macam ni dengan adik-adik balik ya. Yang mana tu kan, nak bapak saya kata maafkan abang. Jadi macam tu sebab ni kita tak tahu kan. So macam, dia pergi dengan ahli keluarga saya dulu. Lepas tu baru saya approach abang saya. Baik. Alhamdulillah. Okay guys. Okay Pak Yus, saya dah boleh message dia sekarang. Saya dah boleh keep in touch dengan dia sekarang. Sekat dulu dulu. Nanti dia jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya ada touch dia. Macam okay lah. Bye-bye. Dulu saya tak ada tu. Dulu saya tak dapat tu daripada dia. Tapi sekarang saya dah dapat dah. Pelan-pelan Pak Yus. Aku ni alhamdulillah. Ukuah. Sebab ukuah ni dah 20 tahun dah hilang. Ya Pak Yus. Tiba macam dapat balik abang. Dia macam dapat balik. Ikhlas dia cakap, Dina nak masuk bulan Ramadan ni. Dia cakap, tak abang buat lah. Kata, okey lah. Saya yakin dia free dah benda tu. Syukur alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Syukur Pak Yus. Saya perfain saya ketemu di asli tu. Memang betul lah. Terbaik lah. Jadi, satu treatment yang pelik. Tanpa perlu berjumpa. Hanya guna telefon. Okay. Dan waktu itu kan saya rasa macam Pak Yus sangat busy. Sebab Pak Yus tengah nak pindah office ke nak pindah apa sih. Mereka ingat lah. Saya Pak Yus tak reply saya punya ni. Saya terus mark banking dia. Nasib kau lah. Kalau Pak Yus nampak, nampak. Saya kata kalau Pak Yus tak nampak pun. Satu hari dia mesti nampak saya balik. Memang macam tu lah. Kita dah. Syukur lah. Tahniah apa? Tahniah atas pencapaian. King salam dekat. InsyaAllah ada chance. King salam dekat mak. King salam dekat abang. Okay. Mudah-mudahan selamat berpuasa puan. Ya. Terima kasih Pak Yus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Yus tolong anak Melayu. Hak ni kita kena buat. Perjuangkan. Selamatkan. Kita kena recycle. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay puan. Ya. Ni berkenaan tentang siapa anak? Ya, anak. Anak masalah jenis apa ni? Umur 29 dia ambil dadah jenis? Oh, saya tak tahu. Tak tahu, baik. Puan tengok karakter dia macam mana? Dia tidur lah, tapi dia bangun buat kerja, bangun. Dia tak ada lah duk, ni apa, duk marah-marah sangat tu dengan saya, dia cakap elok saja. Macam mana puan tahu rasa anak ambil dadah? Oh, memang dia ambil. Sebab kawan-kawan dia dulu, dia kena masuk lokat sekali. Memang confirm dia ambil lah. Cuma tak tahu dadah jenis apa? Hari tu masa yang kena dekat Kelantan tu, ketum katanya. Okay. Yang lain tu saya tak tahulah benda apa, sebab dengan ayah dia je semua tahu. Saya nak tanya pun Ustaz, saya... jenis takut benda-benda tu, saya jadi gemuruh nak tanya. Tak tanya ayah dia?
tak berani nak tanya dia. Takkan dia nak tanya dah sejumlah. Dia nak sebut yang tu pun dia takut. Itulah dah. Atau ni nak, oh, nak 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 ambil treatment untuk anak ni. Lagi dia orang okey ke? Dia kalau saya bagi apa benda, mau dia minum je. Dia bagi, saya kata nak minum ni, nak makan ni ubat, dia ambil, dia ambil je. Dia oh, maksudnya, maksudnya anak dia tu... Ada tak anak dia, dia berhalusinasi? Atau cakap sorang-sorang ke, gelap sorang-sorang ke, ada tak? Oh, tak ada lah sampai macam tu. Tak tapi ada. Dia duduk dalam bilik dia lah. Tapi dia tak ada lah macam tu. Dia 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 sebenarnya karakter dia ni, dia isap rokok pun, dia tak pernah depan saya. Okay. Maknanya maknanya dia minum ketum je lah. Tak, saya tak pasti yang tu. Hmm, kena tangkap mungkin tu tak ada ketum lah. Mungkin okay, ada yang lain. Tak kisahlah dia ambil apa pun. So, so sekarang ni ya? Puan nak ambil treatment untuk anak ah. Ah ya. Hmm. Baik. Line slow kat sana. Oh, line slow saya tak dapat nak tengok semua. Saya tengok separuh tu. Saya pun nak lah. Saya memang nak cari. Dah lama dah saya cari Ustaz. Lama dah sebab saya pun tak nak. Dia nak tolongkan. Yeah. Dia bagus. Budak yang baik. Taiping. Daripada Taiping. Haa, saya okay. Dah Taiping. Duduk kat terung lah sayang. Alright, baik puan. Okay, so tengok karakter dia, dia tak ada, kalau dia tak ada karakter-karakter macam tu, sama ada dia ketum saja ataupun dia ambil jenis heroin atau sebab yang tu dia tak jadi, tak jadi macam kita sebut tadi. Tak ada, dia tak ada, senyum-senyum tak ada. Dia tak ada. Alunasi pun dah tak ada sebab dia buat, dia buat kerja kampung. Rupa parah dia macam mana tengok? Hitam ke? Anak saya putih. Hmm. Anak saya putih. Ha. Memang dia... Tapi itulah malam. Ya? Cari? Malam mandi. Ah, malam mandi. Malam mandi dia sikit. Heroin? Dia ambil heroin? Oh, ya. Mm-hmm. Oh, ya kau. Ya Allah, ya Tuhan ku. Dia ambil jenis heroin. Saya sebut ini, saya kata debuk-debuk. Boleh jadilah, boleh jadi. Sebab kalau mereka mandi, mereka gaduh cari barang. Oh, tapi dia mandi sehari tu tengok. Pagi dia mandi nak pergi kerja, lepas tu tak mandi sekali lagi pula nak buka bos tak. Dia pun dia. Mandi? Tu so, kira mandi juga. Ha? Kira mandi jugalah. Oh, dia mandi. Sehari-sehari tu mesti dia mandi. Kadang malam boleh mandi. Bukan 3-4 hari sekali mandi tak. Tak macam tu. Yang puan risau sangat dengan dia ni, apa masalah yang dia buat? Ha? Apa masalah yang dia buat puan risau sangat ni? Yelah, anak saya risau kan. Dia tak isap ke? Ada, memang dia ambil. Memang dia ambil. Baik. Sebab itu hari dia terkena dekat Kelantan tu hari. Memang ni, memang apa ni, apa dia ambil lah. Tapi saya tak tahu jenis apa tu, saya tak tahu lah Ustaz. Sebab kalau boleh ni, sebab kadang-kadang mari perongoi dia sikit-sikit tu dengan adik-adik tu ni juga. Kalau adik-adik okey dengan dia, okey lah kan. Tapi tak ada lah dia nak apa, dia kerja sendiri, tak ada lah dia nak menyusahkan saya. Duit-duit tu tak ada lah dia menyusahkan. Cuma kalau saya tu, dia kerja bercetak. Yang kerja kampung tak bercetak pun.